Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview yaitu kandang jenis umbaran ya, seperti ini, untuk ayam dewasa atau untuk ayam jago seperti ini. Nah, jenis umbaran seperti ini biasanya digunakan untuk para penghobi ayam laga, ayam petarung, seperti ayam bangkok seperti ini ya, seperti ini, atau mungkin ayam Saigon, ayam Burma, ayam Papai, dan ayam laga yang lainnya. Tapi sebelum melanjutkan, silakan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa ya klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita mulai. Dan ini adalah ukuran detailnya dari kandang umbaran jenis untuk ayam jago. Kita masukkan. Oke teman-teman, untuk ukuran ya, ukuran umbaran ini untuk tingginya ini yaitu 80 cm ya. Kemudian untuk lebarnya ini adalah 80 cm, dan juga untuk panjangnya ini 150 cm atau 1,5 meter. Nah, kemudian untuk bahan baku yang kita pakai, yaitu kita memakai bahan baku untuk kerangkanya yaitu kayu full, kelilingnya semuanya kayu. Nah, bisa dilihat ini ya teman-teman ya, semuanya kayu. Nah, ini kelilingnya semuanya kayu, sampai bawah juga kayu ya, seperti itu. Adapun kayu yang kita pakai yaitu ukuran 2 cm x 3 cm atau disebut kayu reng ya. Adapun untuk jenis kayu yang kita pakai ini, kebetulan kalau di daerah saya itu ya kayu mauni dan kayu waru yang paling banyak ya. Kalau teman-teman mau bikin kayu apa saja itu ya silahkan menyesuaikan dengan kayu yang ada di daerah teman-teman. Kemudian ini untuk kerangkanya semuanya full kayu ya, full kayu, ini bisa dilihat. Kemudian untuk tengah ini juga kita kasih penguat ya, kita kasih penguat seperti ini agar lebih kuat ya. Kemudian untuk bagian belakang juga sama ya, untuk bagian belakang juga sama, kita juga kasih penguat seperti ini. Nah, ada satu, ada dua ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagian atas juga kita kasih penguat dua ya, satu, dua ya, seperti ini. Kemudian untuk sampingnya juga sama, kita kasih penguat satu seperti ini di tengah-tengah ya. Adapun jarak untuk kasih penguat ini, untuk panjangnya 1,5 meter, ini dibagi dua ya, bisa ketemunya 50 di sini, 50. Kalau untuk sekat yang ini ya, untuk yang ini penguat yang ini yaitu ini 40 jaraknya, pas tengah-tengah dari ukuran 80 cm seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian depan ya, bagian depan seperti ini ya, bagian depan seperti ini. Ini untuk kerangkanya seperti ini ya, modelnya seperti ini, karena untuk pintunya itu kita memakai pintu yang di depan ya, pas di tengah-tengah seperti ini. Kalau teman-teman mau bikin pintunya itu ditaruh di
samping bagian sana juga silakan, atau mungkin di atas juga bisa, tergantung dari teman-teman mau bikin yang seperti apa ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jarak di sini, jarak sini yaitu sekitar 20 cm ya, 20 cm. Nah, kemudian untuk pintunya ini, jarak pintunya, tinggi pintunya ini 55 cm, kemudian lebarnya 35 cm. Ya. Jadi ini 55 cm, kemudian lebarnya ini 35 cm. Ataupun ini juga kita kasih penguat satu lagi di tengah-tengah ya. Kemudian ini juga kita kasih penguat satu lagi di tengah-tengah. Kemudian yang sekarang kita yaitu untuk ruji bambu ya. Ruji bambu seperti ini. Untuk ruji bambu ini kita ukurannya ya sekitar 1,5 cm atau 2 cm ya. Jadi untuk ukuran seperti ini kita pakai 2 cm saja ya, 2 cm lebar dari bambu. Nah, kemudian jarak antara bambu satu dengan bambu yang satunya ini yaitu sekitar 9 cm ya. Ini dengan ini sekitar 9 cm. Pokoknya dalam lebar itu 80 ya. Untuk bagian atas ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 untuk bagian yang atas seperti ini. Kemudian juga tetap kita kasih list seperti ini ya. Bisa kemudian di tengah-tengah juga kita kasih list ya. Kemudian ini juga kita kasih list dan ini juga kita kasih list. Nah, selanjutnya untuk bagian yang samping ya. Bagian yang samping untuk tingginya ini 80 cm. Ini juga sama ya. Jarak satu dengan yang satunya ini perkirakan tuh 9 cm ya. Nah, ini coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau untuk bagian yang samping ini, samping kanan dan juga di situ samping kiri dan juga belakang ini jumlahnya 10 ya, kita sesuaikan jumlahnya 10. Mungkin teman-teman mau bikin diisi 11 atau diisi 9 juga silakan ya, menyesuaikan dari keinginan teman-teman semuanya. Kemudian juga kita kasih list seperti ini. Bisa kita kasih list seperti ini. 1 2 agar nampak rapi ya dan lebih kuat kalau kita kasih list seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian yang belakang juga sama ya teman-teman ya. Bagian belakang juga sama seperti ini. Ini juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Ada 10 juga, sehingga untuk penataannya ini lurus ya, seimbang ya, seimbang. Ini tempuk sini, kemudian ini juga tempuk sini. Nah, kalau dilihat ini kan saling tempuk ya, saling tempuk. Nah, seperti itu sehingga terlihat lebih rapi. Ini juga kita kasih 1 2 3 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke bagian yang depan ya. Kita menuju ke bagian yang depan. Kita menuju bagian yang depan. Ini juga sama ya. Juga sama, kita kasih ruji bambu. Jaraknya diperkirakan sama dengan yang lain, 9 cm. Kalau ini kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Nah, adapun ini ya, ini dari teman-teman
tidak dikasih juga tidak apa-apa. Ini saya kasih tepek cuman sebagai tempat menempel, yaitu logo dari produksi saya, yaitu logo dari kandang ayam saya, seperti itu ya. Langsung dikasih ruji bambu seperti ini juga silakan. Nah, kemudian untuk bagian depan ini juga kita kasih list ya. Kita kasih list seperti ini. Yang bawah ini juga sama. Ini juga kita kasih list. Ini juga kita kasih list. Nah, ini juga sama, kita kasih list. Nah, ini juga kita kasih list. Dan untuk pintunya, nah, seperti ini. Kita jadiin model yang seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini saya buat ada dua lubang. Ada dua lubang seperti ini. Untuk lubang ini diperkirakan ukuran 10 cm persegi satu lubang. Ini juga sama 10 cm persegi. Nah, tujuan untuk lubang ini yaitu tempat menaruh tempat pakan, dan yang satunya tempat minum. Ya, seperti itu. Coba kita buktikan. Oke, ini kita kasih pakan ya. Kita kasih pakan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Kasih bahkan seperti ini. Nah, jadi lebih enak ya. Jadi lebih enak sehingga yang keluar itu hanya kepalanya saja. Seperti itu. Ini bisa dikasih tempat minum. Nah, gitu. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Cukup mudah sekali. Oke. Insya Allah bisa dipahami ya dari sini ya. Mungkin dari review pada kesempatan hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu. Ada kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Salam semoga berkah, semoga sehat selalu untuk kita semua. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.